sejarah perjuangan Timor Leste melalui proses panjang, harus mengorbankan ratusan ribu nyawa yang tulang-tulangnya berkeliaran di gunung dan darah dagingnya mengalir dari gunung ke sungai sampai laut, sehingga menyebabkan banyak anak bangsa yang hari ini belum diketahui di mana kuburannya. Atas perjuangan besar dari para pahlawan-pahlawan nasional itulah yang bisa menuliskan nama RDTL dengan warna merah di atas puncak gunung. Dan berkat perjuangan itu pula yang menunjukkan Timor Leste di mata dunia bahwa RDTL ini layak untuk mengibarkan benderanya di tengah-tengah bendera dunia internasional. Untuk mengingat kembali para pahlawan nasional itu, saat ini Timor Leste sedang menyiapkan kisah sejarah singkat dari Panglima Valentil ke-4, Nino Konisantana. Siapa sosok seorang Konisantana? Berikut ulasan singkat dari Timor Leste. Antoninho Santana, nama revolusioner Nino Konisantana. Lahir di Kampung Ferro, Desa Tutuala, Kecamatan Tutuala, Distrik Lauten. Beliau lahir pada 12 Januari 1957. Anak pertama dari ayah Jemakar dan ibunda Pokotana. Pada tahun 1963, Nino Konisantana mulai sekolah dasar di Tutuala. Pada tahun 1968, Konis muda pindah sekolah ke Kolejo São João Bosco de Fuiluru untuk melanjutkan studi di kelas 2 atau yang disebut segundo classe sampai kelas 4 atau yang dikenal quarta classe pada tahun 1971. Pada tahun 1971 sampai 1973, Konis studi primeiro ciclo sekolah pre-secundaria Katolika Baucau. Dan pada tahun 1973 sampai 1975, Santana studi lagi di sekolah kantor Rezende, Profesor do Posto Escolar. Perlu diingat, pada tahun 1975, delegasi UNETIM, União Nacional dos Estudantes de Timor Leste, atau Organisasi Pemuda Fretilin, di sekolah kantor Rezende, beliau mulai aktif ikut dalam pergerakan politik. Pada tahun 1975 sampai 1977, Organização Popular da Juventude de Timor, atau yang disebut OPJT, mengirim Konis untuk memimpin kelanjutan studi di Tetuala, tetapi tidak sempat karena sudah mulai peran. Maka dari situlah Konis melakukan aktivitas kampanye buta huruf di daerah Tetuala. Selain itu, beliau juga mengambil jabatan sebagai penanggung jawab organisasi OPJT. Pada tahun 1979, Konis ditangkap dari militer Timur-Timur pro-integrasi yang kerjasama dengan tentara ABRI. Tetapi beliau berhasil meloloskan diri kembali ke hutan berkat bantuan dari militer Valentil. Pada tahun 1977 sampai 1979, Konis sebagai delegasi komisaris atau yang disebut DK di sektor timur atau yang dikenal Ponta Leste. Pada tahun 1981 sampai 1983, di konferensi nasional yang berlangsung di hutan, tepatnya di Mubai, Konis diangkat menjadi delegasi Partai Marxis-Leninis Fretilin dan beliau bertugas di Kompi 3 dari Primera Brigade Vermelha atau Brigade Merah Pertama. Pada tahun 1983 sampai 1991, beliau juga menjabat sebagai komisaris politik di region militer sentral Nakroma. Setelah banyak kader resistensi, banyak yang meninggal pada 7 September 1981, konsekuensi dari kampanye besar yang diluncurkan dari ABRI yang dikenal dengan Operasi Kikis. Pada tahun 1991 sampai 1993, Konis juga menjabat sebagai jabatan Komisaris Politik Militer dan juga sebagai Wakil Sekretaris Dewan Direksi Fretilin atau yang dikenal CDF. Setelah Mahudu Rangka Dalak ditangkap pada tahun 1991. Pada tahun 1993 sampai 1998, setelah penangkapan Panglima Tertinggi Perang Kairala Sanana Gusmao pada 1992 dan Mauhunu Bulare Karatayan pada tahun 1993, Nino Konisantana menjabat beberapa jabatan sebagai berikut. Jabatan pertama yang dijabat oleh Nino Konisantana setelah penangkapan Kairala Sanana Gusmao dan Mauhunu Bulare Karatayanu
adalah kepala dewan militer, badan yang memimpin peran. Beliau juga termasuk mengambil kepala staf Valintil dan dewan direksi Fretilin atau CDF, jabatan yang awalnya dipimpin oleh Mbahun sebelum despartidarisasi Valintil dari Fretilin pada tahun 1987. Jabatan lain yang dijabat oleh Koni Santana adalah Sekretaris Dewan Eksekutif Perjuangan Front Bersenjata atau yang dikenal Sekretari du Conseil Executif da Luta Frente Armada CL Bara FIA. Selain itu, Koni juga menjabat jabatan Sekretaris Dewan Eksekutif Perjuangan Front Clandestin setelah Keri Laran Sabalai yang hilang tanpa jejak sampai beliau meninggal di Mertutu Ermera pada 11 Maret 1998. Kematian Santana merupakan kematian yang sangat menyedihkan karena sudah dekat sekali di hari referendum di mana Timor Leste sudah mulai melihat kecerahan dunia tentang kebebasan yang sudah di depan mata. Meskipun kematian panglima perang ini dalam situasi yang sangat menyedihkan, tetapi Valintil tetap berjuang di hutan di posisi Konis, akhirnya diduduki kembali oleh Taur Matanrua. Perlu diingat, saat ini sudah di bulan Agustus. Untuk merayakan Hari Bersejarah Valintil pada 20 Agustus dan Hari Referendum 30 Agustus, mari kita generasi muda mengingat kembali para pahlawan nasional. Untuk mengenang kisahnya, mari kita di tempat masing-masing berdoa agar Tuhan beri tempat yang terbaik kepada para pahlawan kita ini, supaya beliau juga hidup tenang di sisi Tuhan Allah Bapa yang ada di surga. Perjuangan Timor Leste untuk mendapatkan kemerdekaan ini bukan dapat penghargaan dari PBB atau Indonesia dan Portugal, tetapi melalui perjuangan panjang mulai dari anak kecil yang tak berdosa, perempuan, remaja, pemuda-pemudi sampai rakyat tak berdosa yang ikut serta berjuang sehingga Timor Leste bisa melepaskan diri dari negara-negara yang mau rebut kedaulatan teritorial Timor Leste. Biar bagaimanapun, semuanya sudah berlalu. Sekarang bukan untuk tetap memusuhi dengan negara yang pernah berperan sama Timor Leste. Tetapi hari ini, mari kita berjabat tangan sebagai manusia yang memiliki akal sehat untuk tetap jaga hubungan baik demi kemakmuran rakyat dan bangsa. Perlu diperhatikan, panglima perang Koni Santana hampir mirip seperti Che Guevara dari Kuba. Kata-kata terakhir dari panglima perang ini, kematian saya adalah kebebasan bangsa dan rakyat. We'll be right back.